أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناهأفأنتم له منكرون Ayat 49 dan 50 Suratul Al-Anbiya. Ulas sekali lagi, sudah beberapa kali kita baca ayat ni. Allah beri kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai beza di antara kebenaran dan kebatilan, sebagai peringatan dan pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tu? Iaitunya orang yang takut gerung kepada Allah, dan orang yang berasa takut robah hati terhadap hari kiamat yang dia akan hadapi. Orang yang bertakwa yang sebenar ni adalah orang yang selalunya ingat dan takut kepada Allah. Dan orang yang bertakwa juga, hati dia terikat dengan kubur, terikat dengan alam akhirat. Setiap masa dia duduk, tak kira buat gapo di mana, sifat orang yang bertakwa kepada Allah ni adalah orang yang teringat semua gapo hak dia buat, gapo dia kecek, gapo dia usaha. Makan, minum, dan semua tiap-tiap gerak geri dalam hidup seharian ni ada hubung kait dengan alam kubur dan alam akhirat. Sebalik pada tu, orang yang tak bertakwa kepada Allah, dia selalunya turut hawa nafsu dan dia tak teringat kepada balasan yang dia akan temui, jumpai selepas daripada dia mati. Allah Ta'ala firman selit ayat di sini tentang orang-orang yang bertakwa ni, nak menjadi semua tiap-tiap orang, bukan orang di zaman Nabi Musa saja dak. Bahkan semua generasi manusia di atas muka bumi ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Pah orang yang bertakwa itulah orang yang berjaya. Selalu kita dengar wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik, hujung jatuh ataupun ban play yang akan jadi moleknya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Nampak boleh jadi zahirnya tak berjaya orang-orang, setengah-setengah orang di atas muka bumi. Tapi hakikatnya sebenar, dengan sebab dia bertakwa kepada Allah, dia adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Saya ambil sikit ya dari surah At-Talaq. Allah Ta'ala firman tiga kali, wa man yattaqillah. Ha, ini sebagai contoh ni. Contohnya Allah Ta'ala firmannya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadi kepadanya, akan wujadi kepadanya jalan keluar. Semua tuk panha ada tang ok, asal bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah jadikan semua urusan hidup dia, urusan kerjaya dia yusra, iaitu nya mudah. Yang ketiga, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan gugur dan hapus kejahatan kesalahan dia. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan balas ataupun beri tambah yang lumayan kepada dia, iaitunya pahala dan ganjaran. Ni punca daripada bertakwa kepada Allah. Allah firman di dalam satu ayat lagi, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, jika benar-benar kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan beri kepada kamu furqan. Furqan arti apa? Boleh yek-yek hak mana hak betul, hak mana hak tak betul. Alhamdulillah. Tapi tak ada arah. Ha ni wah, tak ada arah son. Tak ada arah. Dengan sebab kita tidak bertakwa kepada Allah, maka hidup kita, kita pakat duk cari, pak sangkom pakat duk tanya, katanya bak apa jadi lagu tu, bak apa jadi lagu ni, bak apalah teruk doa, bak apalah go tu, bak apa go ni. Masya-Allah banyak. Ucap jawab mudah-mudah ya. Tanya sepatah ya. Takwa dak lagi kepada Allah. Ha ni tengok. Takwa. Takwa dah. Ada arah dak? Kena tipu kau syaitan, kena tipu kau hawa nafsu, kena tipu kau dunia. Wet lom kita ni penuh. Duk gonggong kita nanti nak gak, nak makan kita ni. Nak heret kita supaya kita tidak bertakwa kepada Allah. Ada arah. Dalam tubuh kita nafsu, luar kita ni syaitan. Manusia jin. Kemewahan lako-lako membawa kepada kita ni tidak bertakwa kepada Allah. Di samping tu Allah Taala pun wayak dalam ayat 50, wa hadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Allah Taala wayak serta dia tanya pula ha qira'a la ilaha illallah. Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat. Saya duk fikir sore. Ya kadang-kadang orang kita ni wallahu alam lah, bukan sore dua orang, ramai-ramai. Boleh jadi setengah-setengah orang dia mikir katanya dia nak ambil ajaran lain, benda lain, duk berasa katanya lebih molek daripada hak ajaran sendiri. Saya maksud di sini katanya setengah-setengah orang Quran duk depan dia dah, Quran duk ada dalam umuh dia dah. Dia duk berasa katanya boleh jadi benda hak lain lagi molek pada Quran lagi. Duk berasa katanya nak baca kampi tu, kampi ni, dia tu menulis, dia ni menulis. Padahal benda duk depan kita ni maha berkat, maha molek. Dah tahu nak royak dah katanya, nak pergi panana, nak pergi banding katanya, macam mana Quran ni kita nak pergi banding dengan kitab biasa-biasa. Walaupun kitab yang dibawa turun oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang belum pada kita tidak setanding serupa dengan Quran. Tapi boleh jadi setengah-setengah orang ada berasa katanya, aku nak teragi baca Tripidok sekali. Aku nak pergi baca kitab Injil, kitab Taurah. Kampi tu, kampi ni. Duk berasa katanya nak pergi ngaji lagi, hok nung. Boleh jadi setengah-setengah orang fikir katanya, hok nung. Boleh jadi ada benda hok meka-meka, berenah-berenah, tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Apa tak?
tak kaji Quran dulu, tak ngaji Quran dulu, tak ambil Quran ni sebagai utama di dalam hidup. Inilah yang Allah Ta'ala wayak, wa hadza dhikrun mubarakun. Inilah Al-Quran. Dhikrun di sini artinya Al-Quran. Mubarakun, yang maha barakah. Masya Allah. Anzalna, yang kami turunkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masa ni 22 tahun lebih. Nak boleh sudah sebuah Quran ni, masya Allah, bukan sikit dah. Tayoi turun. Sikit, sikit, sikit. Dalam bahasa Arab dia panggil at-tadarruj. At-tadarruj, darajat itulah, darajat tu. Tadarruj maknanya ansur-ansur. Maknanya tayoi tilanit, tilanit, tilanit. Ni Quran. Sehingga saya royak acak kali dah. Sehingga setengah-setengah ulama dia kaji Quran ni mula daripada turunnya Iqra sampai ke ayat sutai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tu masa ayat Quran yang Allah Taala buat turun dua belakang, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tu masa Quran yang Allah Taala buat turun kepada Nabi. Tuhai tanya, afa antum lahu munkirun? Ha. Munkirun artinya ingkar. Tuhai tanya lagi, dengan keadaan yang demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya? Ha tu. Quran dok tangi dah, dok tangi orang Islam dah. Nak ingkar lagi ke? Nak patisit lagi ke? Terutamanya orang-orang kafir di zaman Nabi. Orang-orang kafir tak si terima Quran. Tak si terima Quran, tak si dengar Quran. Ha tu. Ni kalau cuba kita nekhap orang kafir apabila dibaca kepada mereka akan ayat-ayat Quran, dia buat apa? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ha, mereka itu ambil tangan, jari-jari tangan mereka bubuh di dalam telinga. Ha ni. Dan tasabahah hak balarah lah, bak apa asabi'. Asabi' ni maknanya jari-jari. Tak kelah orang nak bubuh jari 10 dalam telinga, dia bubuh so ya. Ha tu hak balarah. Nah, tu herayat. Tapi nak ayat katanya, dia tak sedengar Quran. Abdullah bin Mas'ud gi baca Quran depan-depan orang kafir. Abdullah bin Mas'ud ni dia pasal orang tatai gi baca Quran, orang kafir mari likung dia ni menganying pula, tak siwi bunyi suara Quran. Orang kafir mari buat gitu rama-rama tu, sampai ke Abdullah gi baca Quran tak bunyi. Suara banyak doh orang kafir mari duduk. Ha tu. Jalanlah. Tu zaman Nabi. Apatah lagi ketika Nabi hijrah pergi ke Madinah. Hana rakyatnya orang munafik. Orang munafik ni dengar Quran. Dengar Quran. Daripada hak Nabi duk baca dalam semaya, pok-pok dia duk semaya juga duk dengar. Tapi Allah tak ada, tak buka hidayah pok-pok dia dengar Quran. Pok munafik reti Quran. Baca Quran pandai. Ha, tak ada nampak katanya pok dia totan depan Nabi. Tapi bolap lang Nabi, pok dia totan Quran. Maki kepada Quran, kata huduh ke Nabi, kata huduh ke sahabat, wang pen right, gotu goni, gotu goni. Tu hai tanya, afa antum lahu mungkirun? Dengan Quran ni, muna ingkar lagi ke? Hei manusia. Tanya orang pada zaman Nabi dan tanya, siapa ke hari kiamat? Ajari Quran yang kamu duk ada, kamu duk. Yang tu herayak so ni kita tak kecek hak hukum lagi ni. Kita tak kecek hak hukum lagi.
Kalau kecek ha hukum, Masya Allah, Tuhan tanya, afa hukmal jahiliyati yabghun? Adakah hukum jahiliyah mereka itu duk nak? Ha tu tengok, tak ha kecek ha hukum lah. Dia cari hukum jahiliyah lagi ke? Duk nak ke hak jahiliyah lagi ke? Mung ada dah Quran, ada dah Islam, ada dah Nabi, ada ajaran Nabi. Dia nak terima hak lain lagi ke? Masya Allah. Ni banyak. Tuhan apabila dia tanya, ha hidup manusia yang tak si terima Quran, siapakah Nabi sendiri mengeluh? Nabi sendiri mengeluh. Bosannya, takutnya Quran ni, umat dia, kaum dia, tahu. Tuhan bubuh di dalam suratul Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Nabi Muhammad sebut, ya rab, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Kaum aku, umat aku ni tahu Quran. Tak si hijrah dengan Quran. Tak si baca Quran, tak si reti Quran. Ini tengok. Tuhan royak perkataan Nabi duduk di dalam Quran dia. Kecek mudah-mudah lah. Tuhan mengepek Nabi penhuang. Takut-takut Quran ni. Okey tak si tak padu. Pas kalau kita tengok pada hari ni, alhamdulillah, ada setengah-setengah orang. Setengah-setengah kumpulan orang atas muka dunia ni. Masih lagi duduk sungguh dengan Quran. Tapi bukan sikit di kalangan umat manusia, hak Islam dah tahu Quran. Tak say Quran, tak reti baca Quran, tak padu dengan Quran, tak ada duduk dengan Quran. Hani kita bosan eh. Bosan hidup kita ni takut-takutnya tak tepuh langsung dengan Quran. Masa hidup lepas tu bom mati barulah harap kepada orang hidup nanti nak pergi baca Quran ke dia atas kubur. Ha tu. Allah ni bosan eh. Bosan hidup manusia. Sebab tu saya sengaja ni baca ayat ni 2-3 kali dah baca. Bukan saya terlupa dah. Saya duk ulang ayat-ayat tu lah ni. Setengah-setengah orang boleh jadi ustaz terlupa apa duk baca ayat tu lah. Dah. Saya tak ada terlupa gapo saya baca dalam Quran. Duk ulai baca, ulai. Saya royak takut-takut. Orang duk titam katanya, ustaz terlupa baca cak kali ni ayat ni. Dak. Saya tak ada terlupa dak. Nak nen kepada diri saya hak sungguh. Lepas tu apabila ada title sort, ada duk dalam Facebook, saya usaha jadi gapo hak saya baca ni insya-Allah akan menjadi tazkir. Kurang-kurangnya menjadi peringatan kepada kita semua bahawa ini adalah ayat Quran. Walaupun baca acak-acak kali pun, insya-Allah dia akan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Inilah sebagai peringatan kepada kita semua, mudah-mudahan ia akan menjadi manfaat dan faedah dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.